Setelah ayahandanya memutuskan untuk menempuh Manura Jasunya, yaitu menyingkir dari kehidupan alam Mayapada untuk menempuh laku rohani, laku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Juga memilih mengasingkan diri di Bukit Layuwatang, menjadi seorang pertapa meninggalkan tahta. Pada tahun 534 Saka atau 612 Masehi, Sang Putra Raja Rishi Wetikandayun dinobatkan sebagai Raja Mandala Kendan menggantikan kepemimpinan ayahandanya Sang Rishi Raja Kandiawan. Sang Raja Rishi Wetikandayun dinobatkan sebagai Raja Mandala Kendan dengan gelar Abhiseka, Maharaja Suradharma, Jaya Prakosa. Yang bermakna Maharaja pertama penegak kebenaran, yang unggul dalam setiap pertempuran. Pada awal pengangkatannya Kerajaan Kendan adalah, merupakan bagian mandala bawahan dari kekuasaan Kemaharajaan Tarumanagara, yang saat itu di era kepemimpinan Sri Maharaja Kretawarman Hariwangsa Digwijaya, Raja Tarumanagara generasi ke-8. Mandala Kendan yang merupakan wilayah Kerisian yaitu wilayah yang disucikan oleh penduduk Nusa Jawa bagian barat, yang sejak awal didirikan oleh Maharishi Guru Manikmaya, yang merupakan buyut dari Sang Raja Rishi Wetikandayun. Semula, wilayah itu merupakan tempat di mana para calon perwira Tarumanagara untuk melatih kadigdayaan dan kemiliteran. Dan para pangeran untuk belajar tentang ketatanegaraan, juga sebagai pengembangan ajaran Siwa melalui para sastri mendalami sastra Weda. Kedudukan wilayah Kendan sebagai mandala bawahan Tarumanagara tetap berlangsung sejak era Kemaharajaan Tarumanagara di bawah pimpinan Raja Suryawarman, Sri Kretawarman, Sang Sudawarman, Dewa Murti Hariwangsawarman, Sang Naga Jayawarman, dan kepemimpinan Linggawarman Atmahariwangsa. Hingga sampai pada tahun 591 Saka atau 669 Masehi. Ketika tahta Tarumanagara digantikan oleh Sang Tarusbawa yang merupakan menantu dari Sri Maharaja Linggawarman. Penyerahan tahta Tarumanagara oleh Sri Maharaja Linggawarman kepada menantunya Sang Tarusbawa. Dikarenakan, Sang Raja tidak memiliki putra laki-laki yang kelak diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Pengganti. Sehingga kemudian, tahta Tarumanagara diberikan kepada putri bungsunya yang bernama Putri Dewi Minawati, tidak lain istri dari Sang Tarusbawa yang merupakan pemimpin Kerajaan Sunda. Yang saat itu, Kerajaan Sunda juga merupakan kerajaan bawahan dari Tarumanagara. Peristiwa penyerahan kepemimpinan Tarumanagara kepada Sang Tarusbawa juga disertai kebijakan dari Tarusbawa sebagai Raja Baru, yang mengganti nama Kerajaan Tarumanagara menjadi bernama Kerajaan Sunda. Juga langkahnya memindahkan Kuta Raja Lama dari Sundapura ke wilayah Pakuan. Kebijakan-kebijakan itu menimbulkan pergolakan dan penentangan dari kerajaan-kerajaan bawahan Tarumanagara, terutama datang dari Kerajaan Kendan di bawah pimpinan Sang Raja Rishi Wetikandayun. Pada tahun 592 Saka atau 670 Masehi, Sang Wetikandayun segera mengutus utusan Kendan menuju Kuta Raja Baru di wilayah Pakuan. Utusan itu menyampaikan kepada Maharaja Tarusbawa mengenai rencana pemisahan Kerajaan Kendan dari Kerajaan Pusat Tarumanagara yang saat itu telah berganti menjadi Kerajaan Sunda. Juga rencana pembagian wilayah bekas Kemaharajaan Tarumanagara menjadi dua bagian wilayah. Pembagian dua wilayah itu dibatasi oleh Kali Citarum. Wilayah Kali Citarum hingga ke wilayah timur Kali Cipamali adalah kekuasaan dari Kerajaan Kendan. Sedangkan wilayah Kali Citarum menuju barat ke wilayah Ujung Kulon, merupakan wilayah dari kekuasaan Kerajaan Sunda. Dan juga penyampaian dengan tegas oleh Raja Rishi Wetikandayun kepada Maharaja Tarusbawa untuk tetap menjalin hubungan yang baik kedua kerajaan penerus Tarumanagara, disertai untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Setelah keputusan rencana itu disepakati kedua belah pihak, terbagilah Kemaharajaan Tarumanagara menjadi dua wilayah.
Pada tahun yang sama, Raja Risiwetikandayun dinobatkan sebagai raja pertama di wilayah timur. Lalu kemudian wilayah kekuasaan dari sang Raja Risiwetikandayun dinamakan dengan Kerajaan Galuh, yang berdampingan dengan Kerajaan Sunda di wilayah barat di bawah kepemimpinan Maharaja Tarusbawa. Setelah dinobatkannya Raja Risiwetikandayun menjadi raja pertama Kerajaan Galuh, sang Raja Risiwetikandayun yang telah memiliki pengalaman juga pengetahuan tentang tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik. Di usianya yang matang, pada usia 78 tahun, ia tetap mampu mengembangkan Kerajaan Galuh menjadi kerajaan yang makmur. Di era pemerintahannya, Kerajaan Galuh telah menjalin hubungan yang baik dengan Kerajaan Sunda, juga Kerajaan Kelingga di wilayah sebelah timur. Sang Raja Risiwetikandayun memiliki permaisuri yang bernama Putri Chandraresmi, yang merupakan seorang putri dari Rishi Makandriya, seorang tokoh Pandit Hasiwa. Dari pernikahannya dengan Putri Chandraresmi, Sang Raja Risiwetikandayun dianugerahi 3 orang putra. Putra sulungnya yang bernama Rahyang Sempakwaja, putra yang kedua bernama Sang Jantaka Rahyang Kidul, sedangkan putra bungsunya diberi nama Rahyang Mandi Minyak. Pada usianya yang telah uzur, Raja Risiwetikandayun memilih di antara 3 putranya untuk dijadikan sebagai pengganti tahta di Kerajaan Galuh. Di antara 3 putranya, Sang Raja Risiwetikandayun memilih Rahyang Mandi Minyak yang justru merupakan putra termuda di antara 3 putranya. Pemilihan itu berdasarkan pertimbangan bahwa seorang maharaja haruslah seseorang yang memiliki kekuatan atma atau ruhaniah yang tinggi, dan juga memiliki kesehatan jasmani yang sempurna. Sang Jatmika atau Rahyang Mandi Minyak, yang merupakan putra pertama, tidak terpilih sebagai pengganti raja, dikarenakan memiliki rohang, yaitu memiliki kecacatan gigi ompong sejak lahir. Putra keduanya, Sang Jantaka atau Rahyang Kidul, gagal dalam syarat menjadi pengganti raja dikarenakan mengidap burut, yaitu penyakit wasir sepanjang tahunnya. Maka di antara ketiganya, hanya Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyaklah yang memenuhi syarat sebagai Yuwaraja atau Raja Pengganti Galuh. Maka setelah memerintah Kerajaan Galuh selama 90 tahun sejak Kerajaan Galuh bernama Kabuyutan Kendan, pada tahun 624 Saka atau 702 Masehi, Sang Raja Risiwetikandayun yang bergelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa mangkat pada usianya yang ke-111 tahun. Kemudian tahta Kerajaan Galuh dilanjutkan putra bungsunya Rahyang Mandi Minyak, sesuai petunjuk dari Maharaja. Rahyang Mandi Minyak melanjutkan tahta kepemerintahan Kerajaan Galuh menggantikan ayahandanya. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Suragana, menjadi raja kedua Kerajaan Galuh. Rahyang Sempakwaja yang merupakan putra pertama diangkat menjadi Risi Guru di wilayah Kabarataan di kawasan Pegunungan Galunggung. Rahyang Kidul, putra kedua, diangkat sebagai Resi Guru di wilayah Kabarataan Denuh di kawasan Parahyangan Timur.